Hai semuanya, kenalin nama aku Ramonda Audi. Di video kali ini aku bakal nge-review masker yang akhir-akhir ini jadi favorit aku banget. Nah, masker ini dari Let Me Glow. Kayak itu punya 4 varian. Aku bakal jelasin variannya satu-satu sebelum kita cobain bareng-bareng. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian pencet tombol like and subscribe. Udah. Yuk kita mulai videonya sekarang. Nah, jadi yang pertama ini adalah varian milk. Nah, jadi si varian milk ini fungsinya untuk mencerahkan kulit, melembutkan, dan menutrisi kulit kalian. Ini bagus banget. Nah, yang kedua ini adalah varian coklat. Nah, varian coklat ini fungsinya untuk menunda penuaan, terus menghidrasi kulit kalian. Ini fungsinya. Yang ketiga ini adalah varian coffee. Jadi varian coffee ini fungsinya untuk mengecilkan pori-pori kalian dan juga membantu menghilangkan bekas jerawat. Dan yang paling aku suka itu adalah varian green tea. Lihat nih, udah kayak kepake gitu karena aku udah sering banget pakai si varian green tea ini. Karena aku punya beberapa permasalahan jerawat dan dia ini ngebantu cepet jerawat aku tuh untuk kering. Jadi kita bakal pakai maskernya sekarang juga. Aku bakal pakai multiple. Beberapa spot aku akan pakai beberapa varian. Jadi yuk kita coba. Nah, jadi teksturnya dia tuh bener-bener kayak oat gitu. Nah, ini yang varian milk dan wanginya itu bener-bener susu banget. Sewangi itu aku bakal pakai di bagian hidung karena hidung aku tuh lebih cenderung kering. Aku bakal pakai varian milk. Nah, setelah aku pakai varian milk di sini, terus aku bakal tambahin varian coklat. Ini wanginya, kalian tahu susu Dankau coklat? Nah, ini wanginya tuh kayak gitu. Dia juga teksturnya tuh oat. Jadi bagusnya ini ketika kalian bersihin itu dengan menggunakan handuk atau spons gitu, jadi lebih mudah. Terus juga kalian tahu gak sih, ini tuh masker organik yang aman banget dan dia juga udah ada food grade-nya. Dia bermanfaat banget untuk nutrisi kulit kalian. Dan ini pemakaiannya tuh cuma 10-20 menit aja kita diemin dan kulit kalian tuh udah auto ternutrisi. Keren banget kan? Nah, ini udah aku aplikasiin semuanya ke seluruh wajah. Oh ya, buat kalian mau nanya cara penggunaannya gimana? Sebenarnya cara pencampurannya itu sama kayak masker organik pada umumnya. Tadi aku campur pakai air mineral, terus juga tinggal kalian aduk dan udah rata, terus kalian bisa aplikasiin di wajah. Nah, ini tinggal kita tunggu 10-20 menit. Nah, aku sambil mau ngomong nih, kan kasih info juga ke kalian. Jadi maskernya ini benar-benar 100% organik, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimia, dan ini food grade. Terus yang lebih bagusnya lagi adalah masker ini bisa digunain untuk cewek, cowok, buat anak-anak maupun remaja. Dan ini udah bagus banget untuk ngerawat kulit kalian. Aku sebenarnya kemarin punya experience adalah kulit aku tuh sempet jerawatan parah karena menghalangan. Terus aku langsung ambil dia dan aku langsung pakein di wajah aku dan jerawatnya otomatis langsung kering. Dan itu benar-benar buat aku seneng banget. Jadi aku bakal tinggalin ini dulu dan aku bakal kembali lagi setelah kering. So, maskernya udah kering sekarang dan aku akan cuci. Terus aku bakal balik ke kalian untuk kalian lihat hasil lab. Sudah pada kepo banget kan? Jadi yuk kita bilas sekarang juga. Nah, jadi ini dia hasilnya setelah aku bilas wajahku. Aku juga udah pakai facial wash dan kalian tau gak sih, kulit aku tuh bener-bener langsung kelihatan cerah. Bener kata namanya adalah Let Me Glow, jadi kayak aku bener-bener glowing banget. Terus juga ini tuh kenyal dan terhidrasi dengan baik banget. Ingat ya, tadi aku pakai varian yang milk dan coklat dan itu dua combo yang bagus banget dan bakal jadi favorit aku banget. Nah, terus kalau kalian yang mau beli produk yang aku pakai sekarang, kalian bisa cek di Shopee. Aku tulisin juga di sini. Bisa order langsung di Instagramnya dan semuanya bakal ada di description box. Jadi kesimpulan aku untuk maskernya adalah masker ini juara banget. Selain dia organik, dia juga langsung ngasih efek yang bagus ke wajah meskipun gak instan karena ini adalah organik dan gak ada yang instan yang itu sehat. Jadi kalau mau yang aman,
ya harus butuh proses gitu guys. Nah tapi ini bagus banget, juara banget, aku suka dan akan terus aku pakai. Jadi cus kalian yang punya permasalahan kulit, entah itu jerawat, kulit kusam, atau kulit kalian kering, kalian bisa banget cobain ini karena ini aman, gak ada bahan kimia dan tidak akan ada efek samping. Harganya tuh juga worth it banget, kalian harus langsung cek sekarang juga. Jadi segitu dulu review aku kali ini, kita akan ketemu di review-review selanjutnya. Dadah!